Beliau ini memang apa namanya, pikiran-pikirannya itu banyak yang bisa dilanjutkan oleh generasi-generasi yang ada. Itu bisa kita dengar itu dari apa, ceramah-ceramah beliau itu. Wah, ini bagus kan. Istinbatnya bagus, kemudian fikihnya bagus. Nah, itulah contohnya. Mudah-mudahan siapapun nanti ustadz-ustadz atau yang lainnya, usia kita tidak tahu, tapi kita harus bertanya punya apa yang bisa memanjangkan usia kebaikan. Kehidupan masa kecil ya seperti anak biasa lah ya, seperti anak biasa yang dengan lingkungan sederhana segala macam, hanya memang ada kelebihan almarhum itu nggak begitu sering main di luar lah ya dari masa kecil, karena kehidupan kita dulu waktu ini Jatihanap masih pedesaan. Sekarang udah sedikit kota. Kalau kemarin sebelum waktu masih kecil, rumah ini adalah rumah terakhir perkampungan, karena kesini sawah, kesana sawah, kesini sawah, termasuk masjid juga sawah. Nah, ini dulu rumah masa kecil Aika di sini yang sekarang disinggahi oleh adik saya, gitu ya. Dan ada satu lokasi lagi, itu tempat memang kamar dulu dia waktu sebelum menikah, mungkin ya sebelum menikah dia ada di kontrakan ibunya, gitu, ada kontrakan ibunya, sehingga anak-anak yang di Pajanggalan itu kalau misalkan ngaji gitu ya, mereka tidurnya di sana. Nah, ini tiga kontrakan ini. Tiga kontrakan ini alhamdulillah pernah kita tempatin dulu waktu awal nikah ya. Awal nikah pernah dia di sini di tengah atau yang paling ujung gitu. Tapi sih kita nggak lama menetap di sini gitu. Tapi ya alhamdulillah bisa merasakan kebersamaan bersama almarhum. Pernah merasakan di sinilah gitu ya, suka dukanya, mulai dari kita memang dari nol mungkin ya, sampai akhirnya kita bisa memberikan rumah yang rumah baik tiga nanti lah mudah-mudahan gitu ya. Kalau almarhum SD, SD Jatihanap ya, tidak mengenyam TK kalau nggak salah, hanya langsung SD. Itu 6 tahun beliau masuk SD di Jatihanap 2 itu yang di bawah, sambil ikut madrasah yang dikelola oleh bapak sendiri kan gitu, sorenya ngaji. Nah, untuk sanawiyahnya
Nah ini kelebihan almarhum di ketimbang saudara-saudara kakak-kakak adiknya, karena di keluarga kita nggak ada sejarah atau kultur pesantren sama sekali dari kakek. Dan almarhum ini yang Ustadz ini yang kemudian menjadi perintis keluarga masuk pesantren, dan itu kemauannya sendiri. Itu baru dibangun tahun berapa ya? 2015. Jadi selama 11 tahun itu di Pondok Mertua Indah. Karena kalau menurut AA ya lebih baik di Mertua Indah katanya gitu, daripada misalkan harus ngambil KPR atau gitu ya. Jadi memang kita tuh nyicil gitu. Nah sampai anak yang paling gede tuh, rumah teh kapan sih cenderung jadinya? Gitu. Karena dulu tuh jadi pasang dulu apa tuh namanya batu ya, fondasi dulu tahapannya. Terus sampai berapa tahun lah ya, lumayan gitu sampai berapa tahun. Terus akhirnya setelah apa meninggal, nah barulah kita kan nggak bisa ninggalin logam gitu ya. Jadi secara apa sih sepenuhnya gitu. Jadi nggak bisa ninggalin mamah langsung gitu, karena kalau kita kesini juga kapan pulang gitu kan. Jadinya di sini tuh kita 3 hari atau kadang 4 hari, nanti pulang lagi ke logam gitu. Tahun 2002 pulang ibadah haji. Saya sempat apa ya ngomong ke Ustadz Eka bahwa untuk melanjutkan perjuangan almarhum Ustadz Sodekin sepertinya saya tidak sanggup sendiri. Nah, saya cari partner. Dan saya melihat di sosok Ustadz Eka itu dengan kecerdasannya, dengan semangatnya, maka saya coba tanyakan gitu ke Ustadz Eka, mau tidak kalau menjadi salah satu keluarga saya, yaitu dengan menyatukan adik saya yang bungsu, gitu kan. Akhirnya Ustadz Eka ngobrol, insya Allah katanya. Karena waktu di Mekah 2002, saya satu rombongan itu satu kamar 4-5 orang. Tiga orang belum menikah. Dua orang saya dengan satu lagi, barangkali itu kakak iparnya Ustadz Fahmi itu, Pak Haji Edi. Nah itu belum, sudah menikah kita berdua. Saya tawarkan ketiga orang ini. Nah, Ustadz Eka tidak saya tawarkan, karena saya tahu barangkali beliau sudah ada calonnya tadinya. Tapi ternyata ketika pulang ditanya, dia mengatakan kenapa saya tidak ditawarin. Nah, akhirnya ya seperti itulah. Adik sayanya siap, Ustadz Ekanya siap. Nah, saya bilang ke orang tua saya, ke Ustadz Sodikin, ya kalau anaknya mau, sudah tidak ada masalah, kita satukan. Alhamdulillah gitu kan. Dan bahkan justru lebih banyak Ustadz Eka yang bersama dengan almarhum. Gitu. Sampai akhir hayat almarhum. Boleh dikatakan jadi asisten pribadi lah Ustadz Eka itu. Dibanding awalnya saya gitu kan. Karena saya sudah ada aktivitas lain, nah Ustadz Eka pada saat itu masih bujangan. Akhirnya Ustadz Eka yang selalu mendampingi Ustadz Sodikin kemana-mana. Makanya warna cara berpikir Ustadz Eka itu mendekati kepada almarhum Ustadz Sodikin. Gitu. Saya sama ibu saya tuh nanya, lihat kakak adik-adiknya kan, adik-adiknya termasuk teman-temannya ada yang kuliah segala macam. Sehingga pada saat itu kita cerita atau nanya, kak, udah kalau bisa mas sambil kuliah, terusin kuliah supaya paling tidak keilmuan diniah sama keilmuan akademiknya seimbang gitu. Jawabannya sederhana gitu. Udah, kalau memang kuliah berapa biaya kuliah? Kalau memang kuliah uangnya saya minta, buat apa? Saya belikan kitab. Ya, saya sama ibu hanya seri gitu aja, dah ya berarti. Dan itu kejadian di saat tahun 2021, kalau nggak salah, kebetulan ada rezeki, ibu saya
berangkat haji dan kita sepakat 2001 itu sepakat keluarga untuk yang menemani ibu adalah Eka dengan dasar ya paling tidak secara keilmuan dia sudah dapat, praktiknya juga sudah dapat. Jadi lamun cek bahasa Sunda mah lamun ngobrol teh teu hareup leta. Soal haji pernah kan itu ya. Jadi semangatnya itu. Dan terbukti ketika pulang mungkin orang lain mah bawa teh oleh-oleh gitu aja, makanan segala macam. Dua koper itu kita bungkus semua. Dan itu pembuktian biaya kuliah dikena kitabkeun gitu. Dan sampai beliau meninggal ya sama sekali tidak, yang saya dengar ya tidak pernah terbesit mau kuliah lah ya gitu ya. Biasanya di perjalanan Ustaz selain istirahat apa yang sering dilakukan oleh Ustaz? Nyanyi. Kalau nggak boleh nyanyi nonton film, dua itu. Jadi beliau menghilangkan penatnya itu dengan cara nyanyi, kemudian nonton film, film anime ya, paling sering. Kalau enggak ya memang, kalau memang beliau lelah, tidur. Nah, kalau tidur, tergantung posisi. Kalau misalnya matahari, kita pergi tidak sedang menghadap ke matahari, maka Ustadz Eka akan di depan. Tapi kalau ada matahari, menghadap matahari, beliau pindah ke belakang. Jadi pindah-pindah itu sudah biasa. Beliau yang paling nyaman buat beliau ya itu yang dipilih. Biasanya sih paling sering di jok kedua ya, karena paling nyaman kalau di mobil beliau ini memang di jok kedua. Jajaran kedua itu paling nyaman. Tapi aktivitas yang paling beliau sering lakukan itu ya nyanyi, nonton film ya, itu paling sering. Kalau enggak, kalau misalnya sedang bikin makalah, juga kadang bikin menyelesaikan makalahnya itu di mobil, bawa laptop, gitu. Nanti kita cari tempat fotokopian yang siap dengan USB, dia langsung print di sana. Awal pertama kali melihat Ustadz, ya tentunya di rumah ya, di rumah di logam. Dulu saya masih SD mungkin ya. Dulu saya masih SD dan karena Aika itu berteman dengan kakak saya gitu. Dan seiring berjalannya waktu saya masuk pesantren, kemudian Aika ikut mengaji di rumah ya bersama apa. Dan itu memang sudah dijalani semenjak beliau masih mualimin gitu. Dan ya pada saat itu memang ya biasa aja gitu kan, gak ada apa-apa gitu ya. Terus apa namanya, adalah beberapa teman saya atau kakak kelas saya yang karena mereka tahu Aeka itu ngaji di logam, mereka tuh titip salam, titip salam, Isna titip salam ya buat Aeka gitu. Oh iya, terus saya sampaikan, Aeka ada salam dari si A, B, C, D gitu ya. Oh iya, waalaikumsalam, biasa aja dia juga gitu ya. Terus tahun 2001 apa 2002 ya saya lupa itu, beliau ke haji. Kemudian pulangnya bawa oleh-oleh itu bukan kurma ya, tapi Al-Quran gitu. Saya juga dulu nggak ada gimana lah gitu ya, nggak ada aduh dapat Al-Quran ya alhamdulillah gitu ya, berarti menyuruh saya untuk lebih rajin lagi membaca Al-Quran mungkin gitu ya. Terus dari situ apa ya, Aika biasa ngaji gitu. Dan sempat dulu tuh katanya, dia cerita dulu pernah waktu di logam itu ada yang naik tangga gitu ya, mungkin gak tahu ya, curi-curi pandang lah gitu ya. Curi-curi pandang dikiranya saya, ternyata itu kakak saya. Gitu, oh salah gitu ya. Oh, tapi ya ya beliau ceritanya begitu. Usia lumayan cukup jauh, kita beda 7 tahun. 7 tahun? Iya. Berarti kalau misalkan teteh masuk sanawiyah,
kuliah. Iya. Saniqa udah selesai berarti. Sudah selesai. Sudah tidak ada di area Pajagalan. Hanya kebetulan memang beliau itu dulu sempat mengajar saya di kelas 2 Tsanawiyah. Karena beliau menggantikan bapak saya yang saat itu memang sudah mulai mengurangi aktivitas mengajar di Pajagalan gitu. Sehingga beberapa kali digantikan oleh Aeka gitu. Yang disangka sama Kesawa, humornya tuh kayak gimana? Enggak sih, humor kita sama. Oh, sama. Kalau sama adik, suka bercanda atau main apa gitu? Main apa? Suka main apa, ayah? Ketek. Iya, paling senangnya apa? Nih. Karena gempal jadi sering di smackdown gitu ya. Smackdown karena kayak squishy ini gitu. Squishy ayah ya. Ayo, apa lagi? Pistol tembak-tembakan sama ayah? Enggak, sama saudara. Sama saudara? Pernah sama ayah, lupa. Terus main apa lagi? Kalau jalan-jalan keluar, yang paling berkesan sama ayah kemana? Sekali lagi main sama keluarga nih berempat, yang paling berkesan di mana? Tempat makan. Iya. Tempat makan. Karena seleranya sama semuanya, makan. Kuliner. Adik tahu nggak makanan kesukaan ayah apa? Mie. Kalau kata tanya apa? Sop iga. Kayaknya benar. Sop ikan. Mie nya kosong terus. Iya. Ustadz Eka Permana Habibillah adalah seorang figur da'i muda yang cukup populer dan memiliki reputasi, khususnya di kalangan Masyarakat Persatuan Islam atau Persis. Haji Eka Permana Habibillah, disapa Ustadz Eka, lahir di Bandung pada 20 Mei 1980. Lahir dari keluarga pengusaha karet, Bapak Maman Abdurrahman dan Ibu Tintin Sutirah, yang berdomisili di Cicaheum, Kota Bandung. Ustadz Eka memiliki 9 saudara kandung, Lina Gusmantina, Anita Destiana, Diki Ar-Rahman, Denny Haidila, Iwan Ahirudin, Eka Permana Habibillah, Nugraha Rahmatullah, Lutfia Solihah Nurul Jannah, Arizal Hafid Saipudin. Oleh karena itu, setamat bersekolah di SDN Jatihandap pada tahun 1990, Eka kecil dipesantrenkan ke Garut, yakni di Pesantren Persatuan Islam nomor 19 Bentar Garut pada tahun 1990 hingga 1993. Ustadz Eka tidak menamatkan mondoknya di PPI 19 Bentar Garut karena sang ayah meninggal. Pendidikan formalnya kemudian dilanjutkan ke jenjang mualimin di PPI Pajagalan Bandung pada tahun 1993 hingga 1997. Sembari aktif mengaji di pesantren Tahdzibul Wasiyah, Gumuruh pada tahun 1994 hingga 1998. Asuhan Kiai Haji Usman Solehuddin, pesantren informal tempat Ustadz Eka mendalami Islam dan ilmu-ilmu alat Ulum Al-Arabiyah. Selain di Tahdzibul Wasiyah, Ustadz Eka juga mengikuti kursus Kitab Turoj dan ilmu alat di Lembaga Kajian Islam Ashabus Sufah Logam.
pada tahun 1995 sampai seterusnya, asuhan Kiai Haji Ikin Sodikin. Pertemuannya dengan Ustadz Ikin Sodikin benar-benar telah mengubah kehidupan Ustadz Eka. Nyatanya, hubungan Ustadz Eka dengan Ustadz Ikin tidak hanya sebatas guru dan murid, tetapi meningkat menjadi mertua dan menantu. Kecerdasan dan kesalehan Ustadz Eka telah membuat Ustadz Ikin tidak ragu dan mantap hati untuk menjodohkan putri bungsunya, Isnayani Sodikin Hamdan, dengan Ustadz Eka, yang memang diawali oleh penawaran dari Ustadz Iman sebagai anak pertama dari Ustadz Ikin Sodikin dan Ibu Imas Anggraini. Ustadz Ikin Sodikin dan Ibu Imas Anggraini dikaruniai 10 keturunan. Yang pertama, Iman Atqiyah, Ifah Afifah, Irfan Hakim, Ina Husnayani, Irwan Inayatur Rahman, Ishak Imaduddin, Ika Zakiyah, Iqbal Abdurrahman, Ismail Abdullah, dan terakhir Isnayani Sodikin Hamdan. Dari pernikahannya dengan putri bungsu Ustadz Ikin Sodikin, yakni Isnayani Sodikin Hamdan, Ustadz Eka dikaruniai 2 buah hati. Yang pertama, Salwa Mutmainnah Habibillah, serta Salman Sodik Abdurrahman Habibillah. Pada tahun 2002, di usianya yang ke-22, Ustadz Eka pergi haji menyertai ibunya ke Baitullah Makkah. Sepanjang hidupnya, Ustadz Eka lebih banyak menghabiskan waktunya dalam tafaqquh atau mendalami ilmu agama dan tabligh, menyampaikan ilmu, baik di mimbar maupun di kelas-kelas formal atau kelas-kelas informal. Beliau telah aktif dan dipercaya untuk bertabligh bahkan sejak beliau masih duduk di bangku sanawiyah kelas 3. Beliau adalah Mudirul Am Madrasah Tarbiyatul Aulad As-Sof pada tahun 1997 hingga 2021. Sekretaris Yayasan Pendidikan Al-Hidayah Logam pada tahun 2014 hingga 2021. Pembina Yayasan Pendidikan As-Sof pada tahun 2020. Dan pembina Yayasan Tatbik I'rabul Quran pada tahun 2019. Beliau juga aktif berjamiah sebagai kader pemuda Persis. Secara berturut-turut, beliau pernah menjabat sebagai ketua PC Pemuda Persis Buah Batu pada tahun 2007. Kemudian, bidang dakwah PD Pemuda Persis Kota Bandung pada tahun 2007 hingga 2008. Lalu diamanahi menjadi ketua PD Pemuda Persis Kota Bandung pada tahun 2008 hingga 2011. Dan kemudian naik ke tingkat pusat sebagai bidang dakwah PP Pemuda Persis pada tahun 2011 hingga 2015. Pada tahun 2015, keputusan akhir Muktamar ke-12 Pemuda Persis memunculkan nama Eka Permana Habibillah sebagai ketua terpilih PP Pemuda Persis Masa Jihad 2015 hingga 2020. Kiprah dan harokah PP Pemuda Persis masa kepemimpinan Ustadz Eka secara rinci dapat dilihat dalam buku Eka Permana Habibillah dan Kawan-Kawan, Gerak Jihad Pemuda Persatuan Islam, Konsep dan Praktik Jihad Pemuda Persatuan Islam 2015 hingga 2020.
Hanya ada satu hal yang ingin saya sampaikan dan saya ingatkan kepada seluruh kader pemuda Persis Indonesia. Pemuda Persis itu adalah kader Persis. Kader Persis dalam bidang kepemudaan. Karena kader Persis, antum kapanpun diminta oleh Persis untuk membantu menjalankan jamiah Persis, jangan pernah menolak, jangan pernah tidak mau, karena antum adalah kader Persis. Walaupun tengenana Mas Haris, walaupun seringkali asas keprok, ya tuh saya keprok deh, we, cabut ya tuh keprokna. Walaupun di lapangan kadang-kadang tidak berbanding lurus cara orang tua kita dalam memanfaatkan pemuda. Saya sering sampaikan di Muskernas ya, Saudari, Saudara Ceng, bahwa silakan pemuda manfaatkan oleh Persis semaksimal mungkin, tapi tolong jangan dirabut dengan akar-akarnya. Maksudnya apa? Silakan kemampuan mereka manfaatkan, tapi keanggotaan jangan dicabut dari kepemudaan. Kenapa? Karena supaya eksistensi pemuda sebagai generasi Persis itu terlihat. Karena kalau tiba-tiba dicabut dengan keanggotaannya, seolah-olah di daerah itu tidak ada pemuda. Padahal yang terjadi, pemuda justru terlalu cepat menjadi tua. Akhirnya ayanu kulanas. Nah ini agak susah terjemahnya, kulanas apa ya? Jadi matang sebelum tua kayaknya ya. Jadi ketika berkiprah di Persis itu jadi hambar karena asa geus kolot teuing gitu. Padahal mereka masih muda. Jadi sekali lagi, bahkan saya sempat kepada cabang yang manapun, kalau antum dibutuhkan oleh Persis karena Persis kurang SDM, program kerja pemuda jangan neko-neko, satu saja. Apa? Membantu program Persis supaya berjalan dengan baik. Yang paling diperjuangkan oleh beliau, yang saya ketahui, yang saya rasakan adalah beliau ingin kalau kemudian kader pemuda itu paham. Paham saja. Yang beliau tekankan, ana mah yang paham. Ketika pas misalnya ada taskil PC yang baru dilantik, mereka harus paham untuk apa mereka jadi PC. Ketika ada pembentukan PC yang baru, PD yang baru, mereka harus mengerti kenapa dibentuk PD yang baru. Jadi makanya ketika pas 5 tahun kepemimpinan beliau ini lebih kepada internal. Meskipun juga ada yang nanya kenapa tidak kemudian ekspos keluar, kemudian ekspansi keluar gitu. Karena yang saya rasakan beliau ingin agar kemudian kader pemuda Persis ini menjadi kader yang paham betul kenapa dia memilih pemuda Persis, apa targetnya, apa tujuannya. Karena kata beliau ketika kader kita sudah paham betul tentang identitas diri sebagai pemuda Persis, maka insya Allah problem-problem yang dihadapinya akan mampu terselesaikan dengan baik. Tapi ketika dia nggak paham siapa dia, apa yang sedang dilakukan, dia hanya bingung. Apa yang nanti akan dia kerjakan termasuk ketika ada problem yang datang menghampirinya. Beliau ketua umum. Tetapi mohon maaf kalau saya hadir gitu. Acara-acara itu kalau memang bukan tugas beliau sebagai ketua. Ya memang acara ketua, kedah ketua nu tampil kalau bukan itu. Ya karena menghormati gitu, yang lebih tua gitu. Atau menghormati saya seperti itu. Padahal kan ketua umum ya, tapi bukan ya ada anak ketua umum lebih tidak. Gitu. Kalau ada yang lebih tua, beliau bukan bersilakan lagi. Jadi, ya penghormatan gitu. Dan bukan kepada saya saja gitu. Ada teman-teman dekat saya pun yang lebih tua dari beliau, gitu. Yang sering interaksi dengan beliau memang
inilah kan yang namanya akhlak seperti ini ya. Jadi bukan kepada orang tertentu kita bersikap seperti itu, tapi dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, karena memang ini dipandang lebih tua, layak dihormati, walaupun bisa jadi kapasitas ilmu di bawah beliau gitu. Atau kewenangan juga beliau yang lebih, tapi itulah gaya beliau. Di sini kita melanjutkan seperti yang diajarkan dulu oleh Ustaz Shodikin, pelajaran-pelajaran yang inti begitu di antara kitab-kitab yang ada, melanjutkan apa bahasan yang dulu. Nailul Autor, Al-Maroghi, Ibnu Katsir, Fathul Bari, dan Usul Fiqih, karena kita menganggap ini yang inti semua, gitu kan? Bukan menganggap kitab yang lain tidak penting, tapi kalau sudah dengan kitab yang pokok ini, sepertinya yang lain jadi pelengkap. Karena memang semua merujuk ke sini nantinya. Kalau tafsir, klasiknya ke Ibnu Katsir, moderatnya kepada Al-Maroghi, kalau hadis ke Fathul Bari. Kalau sudah selesai oleh ini ya, sepertinya yang lain sudah selesai gitu. Nah, kunci yang lainnya usul fikih. Dan sekarang dengan dibantu oleh Ustaz Asep Sofyan Nurdin, Ustaz Ami Halimi, dan Ustaz-Ustaz yang lainnya, kita mencoba dengan metode tatbik, i'rabul Quran. Gitu. Jadi itu yang kita bekalkan kepada anak-anak santri dan juga masyarakat secara umum di sini. Dalam upaya mencetak pelanjut begitu ya, dari perjuangan yang sudah dirintis sebelumnya gitu. Ada tiga tipikal daya berpikir para guru di Persatuan Islam. Ada tingkat berpikirnya itu tidak mudah dipahami, tinggi gitu. Itulah Ustaz Shodikin. Ada yang ponok nyogok, Abah Usman. Tapi ada yang pendek nyugak, Ustaz Aceh. Sehingga begitu kami mulai mengadakan kajian di logam, itu angkatan pertama kami dengan Haji Irfan. Karena itu program wajib RG. Jadi pengurus RG di Pajagalan itu pembinanya dua. Satu keilmuan Ustaz Shodikin, sementara keorganisasian Ustaz Didi Rahman. Urusan masalah manajemen, masalah dunia jurnalistik, sampai belajar mading itu Ustaz Didi Rahman. Nah, maka pengurus RG itu wajib. Nah, kajian di rumah itu Fathul Bari dan Usulul Hadis Dr. Ajaj Al-Khatib. Ternyata ada yang unik sampai Ustaz itu wafat. Nah, disitulah saya mengenal lebih dekat tadi hubungan dengan Eka. Ternyata sampai beliau wafat, metodenya sama. Yaitu dalam bahasa kami ngaji sekebet-sekebet. Kitab. Jangankan diterangkan, diterjemah pun tidak. Saya berpikir waktu itu, lamun saya kiwai menang naon gitu diajar kalau gam kan. Ternyata saya dapatkan pelajaran penting. Menrek ngaji kalau gam kudu bebekelan ti. Di Persis itu sebenarnya sudah cukup. Cuman mungkin sekarang seiring dengan perjalanan waktu ada sedikit bergeser gitu. Di antara sebahagian santri. Kalau dulu kita belajar itu tidak pernah berpikir bekerja kemana, gitu kan? Yang jelas karena kita memang masuk di pesantren itu untuk kembali nanti mengabdi di daerahnya masing-masing atau dimanapun, gitu. Kalau sekarang mungkin barangkali ada tuntutan yang lain, di mana ada juga yang berpikir untuk dengan sekolah itu akan mendapatkan pekerjaan. Nah, makanya
ada sedikit semangat yang berkurang gitu. Yang memang ini perlu untuk dibenahi. Makanya saya berpikir di Persis itu dimanapun setiap pesantren harus punya kekhususan masing-masing. Misalkan kalau di pesantren ini kekhususannya mereka ahli hadis, di sini tafsir, di sini usul fikih, di sini kajian umumnya, apapun itu gitu kan, menjadi khas sehingga nanti ketika orang ah saya mau ini berarti harus ke sini, saya mau ini harus ke sini. Dari sisi literasinya sudah cukup barangkali. Kalau sisi agama ya sudah cukup, tinggal bagaimana gitu. Kalau dulu kan sanawiyah 4 saja, sanawiyah 3 orang sudah untuk khutbah Jum'ah itu sudah tidak susah. Sekarang kan mu'alimin saja belum tentu gitu. Sampai suatu saat supaya dapat ilmu instan dalam kajian ustad, dan itulah yang sering Ustadz Eka lakukan. Kajian jadi budak baung, naon nyolokan, walaupun dikepret. Karena Ustadz mah kan tara nerangkeun gitu. Begitu pas nerangkeun ada masalah, colok. Kan keluar, walaupun kita harus dikepret heula. Bae nu penting ngaburudul. Itu akhirnya saya punya strategi seperti itu. Nah Eka paling sering. Atau sana wani atau tuh nyusah sedikit. Apalain bisa. Eka yang muncul. Itu setelah tradisi generasi kami yang menghidupkan itu. Terkadang jadi perdebatannya panjang dan lain sebagainya. Nah itu sisi tipikal yang saya sebut pendekatan logam. Nah sementara gumuruh, Eka juga mengalami penempaan itu. Yang tadi dengan logika-logika yang pondok nyogok gitu kan, sehingga dalam kajian satu bulan satu kali minimal kalau dengan para asatid atau dengan santri itu, memang si guru itu meminta menyampaikan bukan apa yang kita baca, tapi hasil bacaan. Nah, kan biasanya dengan cara demikian gitu, kan ada dua keadaan. Satu, orang yang memang tadi hese nyarita oge dipaksa gitu. Ada yang sebaliknya kalaka bagi ngelelep. Mau daek datang gitu. Nah Eka punya kekuatan di situ. Tara pundungan. Walaupun dengan resiko gitu. Karena cara guru menempa dengan tadi menohok. Pondok nyogok ngepret itu. Eka kan terus. Nah disitulah kami mendapatkan. Oh ada dua pendekatan yang lain. Sehingga akhirnya berkesimpulan bahwa cara gumuruh khususnya Abah Usman memang pendekatan menuju titiknya itu dengan pendekatan mantiki. Sementara logam melalui Ustaz Shodiqin pendekatannya usuli. Untuk mencapai tujuan yang sama tetapi dengan style yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Nah itu yang saya maksud tradisi manhaj. Tentu saja saya juga mendorong kepada umat masyarakat lebih khusus kepada dai-dai mubalik-mubalik cing cing ye ayano bisa neruskan segala usaha mereka kamu balik-mubalik muda. Saya juga suka terus mendorong hal itu karena memang kepribadian begitu bagus. Itu mengenai kepribadian usaha. Saya juga terus sering menyinggung-nyinggung Ustaz Eka di masyarakat dalam pengajian untuk merangsang juga mereka. Kita ceng langka nusiga kita langka nuloba ilmu mah loba cengin baroga ilmu mah loba bergelar loba tapi nu katarima ku jamaah mah kita ceng rada hese rada langka atau cik ceng coba. Nah, itu diantaranya yang saya mendorong ke jamaah-jamaah khusus pada mubalig untuk mempersiapkan diri cikceng kumaha. Itu diantaranya.
Ustadz Eka Permana Habibillah, seorang ulama muda yang berkarakter, cerdas dan militan, komunikasi dakwahnya bernas dan argumentatif, yang menjadi panutan dan teladan. Guyonannya khas, serta senantiasa bersahaja pada siapapun. Gelora semangat dakwahnya mengalir deras. Nasihat serta gagasan berpikir beliau tertanam kuat hingga mampu menghiasi derap langkah para generasi pelanjut dakwah setelahnya. Di sela-sela kesibukannya sebagai da'i, Ustadz Eka senantiasa selalu mendahulukan kepentingan keluarga. Di antaranya, memberikan waktu yang berkualitas bersama dengan buah hatinya. Bukan hanya sekedar menciptakan tawa dan canda, melainkan membersamai sang buah hati di saat momen berharga bagi kehidupan mereka. Sebagaimana kita ketahui, bahwa memang kata dakwah sangat melekat erat pada diri Ustadz Eka. Perjuangan Ustadz Eka dalam dakwah tidak hanya di kancah regional. Namun, atas izin Allah yang Maha Kuasa, Ustadz Eka dapat melanjutkan jariah ilmu dan perjuangan dakwah dari para gurunya yang telah lebih dahulu menanam nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah di luar Pulau Jawa. Di antaranya, ketika Ustadz Eka bersama Taskil Pimpinan Pusat Pemuda Persatuan Islam melakukan safari dakwah ke Pulau Sapeken dan juga ke Sulawesi. Tak sedikit orang memperhatikan bahwa dalam kegiatan safari dakwah tersebut, Ustadz Eka berada dalam keadaan sehat. Melainkan sebaliknya, fisik Ustadz Eka sudah mulai melemah, mengingat sakit yang dideritanya sudah mulai hinggap pada tubuhnya. Hal tersebut tentu saja harus menjadi inspirasi bagi kita dalam menebar kebaikan. Karena keterbatasan fisik bukan jadi penghalang untuk kita berdakwah menebar kebaikan. Al-mubadaru ala khair. Bersegera untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Karena setiap waktu yang kita lewati itu tidak akan pernah terulang. Itu masalahnya. Jadi kenapa harus bersegera lamun aya kesempatan berbuat baik, sok buru kerjakeun. Aya kesempatan nyumbang duit aya, sok buru sumbang. Ulah engke we deui lah abi mah sok we muter heula kana sejen, teu ulah kitu teh. Bising nu muter kena kaburu maot. Atawa proposalna geus pul, geus pinu, geus kudu teu butuh deui kana duit imu. Mun aya kesempatan sok. Aina ningali aya sampah ye, bisa miceun sok miceun tong diengkek. Karena amal soleh itu tidak akan pernah bisa diulang. Kenapa? Karena waktu mah teu bisa balikan deui. Saat saya mau kasih makan, dia mengeluh perutnya mual, dan saya tawarkan untuk kresek gitu ya, muntah dua kali, lalu kemudian setelah itu mau diberi minum, tapi tahan, dia bilang sekedap soalnya gitu. Habis itu nggak lama langsung pingsan. Saya tepuk-tepuk badannya, ayo ya semangat, saya bilang. Tadi juga pagi kan seperti itu, tapi ayah bisa, semangat ya, ayo. Terus anak-anak panggil suster, suster, dokter, bantu pompa jantung. Terus suster bilang, ayo bu, ditalkin katanya gitu. Secara manusiawi gitu ya, kenapa tiba-tiba ditalkin gitu. Ya saya nurut, saya talkinkan beliau dan sempat menetes air matanya walaupun memang sudah nggak bisa berkata-kata gitu ya. Habis itu saya kasih tahu keluarga bahwa Eka anfal, dokter minta saya mundur sebentar. Waktu saya kembali lagi, saya kasih semangat, saya doakan beliau gitu ya. Tiba-tiba suster dan dokter itu cabut alat-alat dan saya tanya, bagaimana sudah membaik? Dokter bilang,
ibu bapak sudah nggak ada. Saya bilang, dok, coba lagi dok, sekali lagi gitu ya. Karena saat itu rasanya ingin apa ya, ada harapan gitu ya, harapan bisa dibantu sekali lagi gitu. Kau udah tahu gak ayah siapa? Terus? Ya aku kira kan yang waktu masuk rumah sakit. Terus aku jawabnya, udahlah kan aku yang nganterin gitu. Terus? Udah gitu teh. Oh ya udah tuh coba. Terus di akhir omongannya, Zakir adiknya Kinan tuh nanya, gimana Kak Awa? Cina. Terus kata Kinan, adek Kak Awa udah gak punya ayah. Cina. Terus aku dapat bunda voice note di grup. Terus bilang ayah. Terima kasih.